Gak ada hentinya Mary itu menguji kesabaranku. Usaha dia untuk menghancurkan perusahaan makin kelewatan. Gak akan aku biarkan. Karena ini menyangkut banyak orang. Aku harus cari solusi untuk mengatasi semuanya. Selamat malam, Pak Dodi. Ini dengan Hendardi, Direktur PT Prima Nuansa? Iya, Pak Dodi. Begini, jadi maksud saya menelpon adalah saya mau minta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi soal pembatalan sepihak kerjasama kita yang sudah disepakati sebelumnya, Pak Dodi. Iya, Pak Dodi. Kalau Pak Dodi punya waktu, saya berharap kita bisa bertemu untuk membicarakan soal ini lebih lanjut. Baik, saya tunggu kabar baiknya Pak Dodi. Sebelumnya, saya mohon maaf sekali lagi. Ya, selamat malam. Hendardi nekat menghubungi Pak Dodi. Kamu yakin? Oke. Kalau begitu, kamu pantau terus semua keadaan. Tapi awas, jangan sampai ketahuan. Hendardi. Kamu gampang banget sih dijebak. Kamu lihat bagaimana hebatnya aku di depan seluruh dewan komisaris dan dewan direksi tentunya. Sebentar lagi aku akan menghancurkan kamu sampai kamu jadi gembel. Halo? Oh iya Oma. Aku baik-baik aja kok Oma. Iya tadi aku bilang sama Pak Jaya mampir ke suatu tempat. Oke aku pulang sekarang. Bye. Oma itu nenek lo ya? Ya iyalah nenek gue. Namanya juga Oma, pasti nenek-nenek. Ah ya udah, gue harus balik sekarang karena Oma gue udah mulai khawatir sama gue, udah mulai bawel. Gue pulang ya. Oke. Gue bantuin aja ya. Sampai ke mobil lo. Mobil lo warnanya apa? Sorry yang ngerepotin. Mobil gue ada di depan, warna putih. Ada supir gue kok.